Assalamualaikum, balik lagi dengan aku. Saya Budi Setiawan. Ya, mengawali bulan Februari ini aku penuh dengan semangat nih coy. Ya, dan aku bikin konten ini juga penuh dengan semangat karena ini hasil musyawarah semalam sama teman-teman. Musyawarah meja bundar. Oke, dan ini hasil musyawarah meja bundar. Kalian, aku harapkan kalian terhibur. Mudah-mudahan aja konten ini berhasil. Dan kali ini aku dibantu oleh salah satu pemenang Miss Indonesia nomor 1 dari belakang. Tapi kita panggilkan Miss. Mau bikin apa Miss? Miss, balik badan Miss. Lagi mak bro. Iya, setelah sekian lama ya udah. Setelah sekian abad. Jadi gini, mak bro, aku mau ngerjain diorang biar enggak bucin-bucinan aja kita sedikit-sedikit. Sekali-sekali ya perlu juga ya bikin konten agak gokil ya. Ya, daripada rambutnya panjang jadi aku manfaatin buat bikin. Jadi subscribe dulu yang belum subscribe, semoga terhibur ya. Ya udah langsung aja ciao sesuai di judul. Berang-berang berkat. Berangkat. Wih, ntar aku kan di telepon. Kamu siapa sih, Dev? Jangan angkat ya. Nanti aku kan gak usah diangkat, pas di telepon kamu. Ya, kamu ke kamar satunya aja. Kunci. Kunci lah. Terus jangan di, kalau getar jangan buka. Yang ini berarti gak dikunci. Ya, gak usah dikunci, tutup aja. Oke. Dari mana deh? Siksa. Kamu. Lu. Sini aja. Kamu di sini apa di sini? Di sini aja. Oke, semua. Oke, teman-teman. Guys, doakan kami ya. Doakan kami. Yuk. Aduh. Yang bagus dong kelihatan ini ya. Jadi kamu meluk aku aja ya. Apa? Gini aja kamu. Kelihatan enggak sih? Bukan kurang gede, cok. Ada apa, cok? Ada apa? Tentang tempat cowok. Kak Mas? Dika? Dika? Kunci. Ini berapa mana sih? Kak Mas?
panas. Iya itu juga. Semuanya. Kamu di sini aja. Iya, kejar. Nih, dan. Ya udah yuk. Nih, lu bawa juga. Ayo, cepat. Udah, ayo. Dia kabur, Cuk. Ya udah. Masih. Terus, Bro. Ada behind the scene-nya, Kak. Nah. Ngapain kalau aku ngapain aku bawa kameramen? Aduh. Enggak, Kak. Prank bener kita ngeprank. Yora itu cuma prank, Kak. Nggak mungkin. Ini ada kamera nih. Mana lo keluar dong?
aja jambak. Keluar! Udah aku makin marah kayak gini. Diam! Kok gak marah sih? Kan ngeprank, kan udah ada bukti. Aku capek di prank kamu terus. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Ya. Waduh. Kan aku gak salah apa-apa, Kak. Aku cuma disuruh nalin kameramen ini. Awal dari semua, sesadar kau pastikan bahagia. Kau sejaga selamanya, sapu rasa akan pindah. Perlahan kau buat cinta, hari ke hari rindu baku tongka. Mohon kau tinggal lengkapi semua, jaga di cinta sampai kita tua. Dan kau yang pertama itu terakhir, karena sudah terbukti tong bertemu itu takdir. Udah balik-balik. Gak usah peluk-peluk aku dulu deh, capek aku peluk kamu. Gitu aja ya, udah. Gitu aja ya. Ini apa sih perempuan begini modelannya? Tapi ngapain cemburu sih? Iya kan udah dibilang ngeprank. Masa cewek beneran cemburu sama cewek bohongan? Kenapa sih isinya apa? Lawan kan isinya. Wah, kok isinya ini asli loh. Ini makanya gue cemburu kalau ini palsu. Gimana coba? Aduh, gue ditangkap dulu. Aduh, aku minta. Ah, udah gak mau minta maaf. Enggak, enggak. Besok udah biasa. Oh, satu lagi. Satu lagi ya. Ini beneran. Ini beneran yang itu prank masa kamu gimana sih? Eh, ini beneran masa cemburu nangis sama cewek bohong. Aku nangis banget sumpah ya. Tapi emang tadi emang cewek banget. Cewek banget. Aduh guys. Maaf ya, maaf. Jadi prank-prank kita berhasil nih kak ya. Maaf. Tetenya bohongan, tetenya absen. Ya sudah, sampai segitu dulu ya. Dalam. Ya udah guys, ya udah cuy. Oke, sahabat Nadira, sahabat Rambut, sahabat semuanya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di next. Sini, sini untuk foto. Maafin aku nomor kamu, maafin aku. Ya udah sampai jumpa di next prank selanjutnya. Terima kasih buat Reki Alfodo udah bantu aku buat ngeprank dia. Tapi prank kita berhasil ya? Berhasil dong. Berhasil. Tapi sayangnya aku pernah tambah. Sampai jumpa di next episode. Jangan lupa di subscribe juga nih channel Nalendra dia orang semua pokoknya. Sama kamu juga. Duh. Serap. Udah gak marah dia. Minta maaf dulu. Hah? Ya minta maaf. Kamu juga dong. Iya dong. Minta maaf dulu. Ya, aku juga minta maaf ya udah ngampar kamu. Hanya dia. Cuma Tuhan yang tahu saja dengan dia. Hati ini manis, sedih saat gelis. Yang kayak gitu, kalau sampai kamu kayak gitu beneran ya. Ceweknya aku botakin. Ceweknya aku botakin. Jangan dikira aku gak berani botakin cewek ya. Enggak boleh jahat dong. Cowoknya enggak boleh jahat, gimana kalau lihat pacar tidur sama cewek lain, mampus gak? Itu cowoknya diapain? Hah? Cowoknya diapain? Cowoknya bukan lagi ini, dipotong lagi, potong sampai habis. Oh, aduh, gak kuat aku, Jun. Mau gak? Udah, kamu closing sendiri. Udah nih. Salam dong. Salam sobat Nalira, sorry aku nampar Nalendra menurut ya, kalian. Apa-apa. Pasti dibelain terus sih Nalendranya. Ini, gak usah didampar, gak usah begini. Lu coba jadi gue. Buat lo para netizen, coba jadi gue bakal jadi gimana? Dasar. Jadi melempem.
Ya udah, sampai segitu dulu. Ya udah, nah, kali ini kita berhasil. Jangan lupa kasih ide-ide kalian menarik, menarik biar aku selalu bisa menghibur. Lagi Alfa dulu kesini. Guys, jadi gua apalnya cukup besar ya. Sekarang mengecil lagi. Dulu dong. Seanggun warna senja menyapa, bersambut musim yang... Jangan ragu-ragu. Woi. Ya sudah, sah. Dadah. Bye.